Baik, sambungan daripada sunat-sunat solat, iaitu selepas kita membincangkan beberapa perkara daripada sunat solat, kita terus masuk kepada sunat-sunat yang seterusnya, itu at-ta'min. Ya, sunat membaca amin. Baik, jadi amin ni sunat dibaca sama ada dia itu imam, ya, ataupun sembahyang berseorangan, ataupun sebagai makmum. Sunat ta'min. Bila sunat ta'min itu? Selepas selesai Al-Fatihah ataupun ganti kepada Al-Fatihah. Sebab kalau ada orang tak mampu baca Fatihah, dia kena ganti dengan ayat Quran yang lain ataupun zikir. Dia bila dia selesai zikir itu ataupun ayat Quran pengganti Al-Fatihah, sunat dia baca amin. Sunat. Baik. Jadi sunat at-ta'min. Jadi sebenarnya di sini ada sebuah hadis yang sahih, daripada hadis sahih, iaitu idza qala al-imam, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Nabi suruh makmum baca amin. Sebab apa? Fa innahu, sesungguhnya man wafaqa qawluhu qawlal malaika. Sesiapa yang mana perkataannya sama dengan perkataan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi apa fadilatnya? Diampunkan dosa dia, dosa-dosa yang lampau. Dan ada riwayat mengatakan hatta dosa-dosa yang akan datang. Jadi fadilat dia besar, iaitu pengampunan dosa. Itu digalakkan dan sunat bagi makmum apabila imam mula sahaja sebut amin, maka makmum ikut turut sekali. Sebab apa? Sebab mafhum hadis ini, kalau lafaz ta'min makmum itu ya sama dengan amin para malaikat, maka balasannya pengampunan. Jadi ulama kata sama macam mana tu? Sebab kita tak tahu malaikat bila nak amin, dengar pun tak dengar. Jadi nak sama macam mana? Jadi sama maksud di sini, sama dari segi ikhlas, ataupun ulama sebut sama dari segi zaman. Jadi sebahagian ulama mentafsirkan dalam hadis kata, kalau ta'min makmum sama dengan ta'min malaikat. Sama dari segi apa tu? Sama dari segi masa. Tapi apabila dikatakan masa, kita pun tak tahu malaikat amin gantung bila. Ya? Jadi ulama' sebut seperti dalam kitab Al-Bayjuri, menyebutkan zahir hadis menunjukkan para malaikat mentakminkan itu ketika imam start baca amin. Bila para malaikat mentakminkan? Ketika imam start baca amin. Itu sebab ketika imam baca amin saja kita ikut. Jangan lambat. Sebab apa? Sebab itulah zahir hadis, dan Imam Bayjuri sebut juga bahkan dalam hadis yang lain mentasrihkan begitu. Iaitu masa malaikat mengaminkan itu semasa imam start membaca amin. Oleh sebab itu, apabila imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam pun kita belakang amin sekali. Itu sebab jangan amin sebelum imam amin. Tak dapat lah fadilat ini. Banyak makmum dia baca amin sebelum imam. Kelang kabut lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum amin. Imam pun baru nak ustaz. Yeah? Jadi tidak. Bila malaikat mengaminkan, apabila imam tu start baca amin, baru malaikat akan start. Sebab itu kita kejar dan samakan suara kita dengan suara imam. Itu. Ya. Dan pandangan yang lain kata, maksud sama di sini adalah ikhlas. Adalah apa? Ikhlas. Jadi kalau kita semayang dan kita ketika melafazkan amin itu ikhlas. Amin ni apa maksud dia? Istajib. Ya Allah, terimalah doa aku ni. Ada kita baca doa ke? Ada. Fatihah tu sebagai doa. Dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhanku.
Ya ihdinah, tunjukkan kan. Ha, ke jalan yang lurus. Ha, itu doa lah tu. Jadi bila habis Fatihah kita kata amin dengan ikhlas, tulus hati minta harap kepada Allah. Kalau kita ikhlas, artinya sudah sama dengan para malaikat. Sebab malaikat memang ikhlas pun, untuk mana ada malaikat tak ikhlas. Ya, baik. Jadi itu sunat selepas membaca Al-Fatihah ataupun pengganti Al-Fatihah. Maka makmum sunat samakan amin dia dengan amin imam, kerana mafhum hadis malaikat mengaminkan ya Fatihah itu, dan permulaan ta'min malaikat bersama dengan permulaan ta'min imam, ketika itu makmum turut serta supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi dosa-dosa yang lampau, dan dalam setengah riwayat yang lain hatta dosa yang akan datang. Ha, baik. Tapi dikehendaki dosa di sini dosa kecil. Tapi tak apalah, sebab sembahyang tu sendiri suatu pengampunan, tambah lagi pula dengan takmin pengampunan lagi. Ha, baik. Kemudian ada beberapa faedah lah nak sebut di sini. Ya, yang dikehendaki dengan malaikat di sini, apa maksud malaikat? Jadi ulama, sebahagian ulama kata malaikat yang menyaksikan orang tengah sembahyang. Malaikat yang menyaksikan orang tengah sembahyang, mereka lah yang mengaminkan tu. Ada ulama kata malaikat hafazah, iaitu malaikat yang ada pada tubuh badan kita, ada pada mulut, ada pada bahu, ada kat tangan. Ya, setiap tubuh badan kita tu ada malaikat yang menjaga. Kat mulut kita, kat hidung, telinga, semua ada malaikat. Ya, cuma kita tak nampak. Kalaulah tak ada penjaga, jadi malam-malam kalau kita tidur tu lipas lalu, semut lalu, agak masuk lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan malaikat untuk menjaga. Ya, Allah yang menjaga semua, Allah wakilkan malaikat, tentera-tentera. Baik. Dan seterusnya suatu faedah lagi di sini, malaikat kata ulama dalam hadis ni, dalam hadis yang sahih ni mengatakan malaikat mengaminkan. Jadi lafaz amin malaikat tu sama ke dengan lafaz amin kita? Ha, kita amin. Ha. Malaikat macam mana? Amin juga ke, sama ke? Jadi kata Al-Imam Al-Bayjuri rahimahullah, dinukilkan bahawasanya Imam Al-Syeikh Al-Babili ya menukilkan, disebut di dalam setengah syarah Al-Bukhari, Bukhari ada syarahan kepada kitab yang lain, jadi disebut dalam kitab tu bahawasanya Al-Babili, seorang ulama besar, menyatakan ya, itulah yang difahami maksudnya lafaz malaikat tu sama macam kita, amin juga. Amin juga. Ya, malaikat kata amin, kita pun amin serta ikut sekali sama waktu. Baik, itulah lafaz amin. Macam mana kita nak sebut amin? Kita nak sebut amin macam biasa kita sebutlah. Dia ada dua wajah yang selalu berlaku di kalangan masyarakat kita. Satu macam mana? Amin. Ah, tu panjang sikit, ada mat. Amin, ada mat. Satu lagi orang sebut macam mana? Pendek. Amin. Sebut hamzah terus masuk mim. Amin. Amin. Kadang imam sebut macam tu, makmum sebut panjang. Kadang imam panjang, makmum pendek. Jadi mana yang betul? Kata ulama dua-dua betul. Cuma yang lebih afsah, panjangkan hamzah tu. Amin. Dia biasa orang buat. Yang kedua, martabat yang kedua, amin. A tu pendek je, al-qasr. Ada. Jadi mana yang lebih baik? Al-afsah, iaitu panjangkan hamzah itu, amin. Lebih afsah daripada amin. Pendek. Baik. Dan seterusnya, sunat yang seterusnya apa dia? Sunat yang seterusnya iaitu qira'atu surati fi mawdi'iha. Antara sunat-sunat salat iaitu membaca surah. Ia membaca surah pada tempatnya. Membaca surah pada tempatnya. Apa tempat baca surah? Memanglah selepas Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah. Itu sebab kalau surah itu dibaca sebelum Al-Fatihah, maka tidak memadai. Maksudnya, tak dikira dia telah tunaikan sunat baca surah. Untuk dia nak dapat pahala baca surah,
bacalah setelah selesai Al-Fatihah. Ha. Ya, itu pun siapa yang sunat baca surah? Yang sunat baca surah dalam sembahyang ni adalah imam. Dan orang yang sembahyang berseorang, seorang yang. Kalau makmum sunat ke baca surah? Makmum sunat tak baca surah? Ulama kata makmum tak sunat baca surah apabila dia tak dengar bacaan imam. Maaf, apabila dia mendengar bacaan imam. Jadi maksud dia apa? Kalau dia tak dengar bacaan imam, artinya sunat bagi dia baca surah. Itu sebab dalam solat sirriyah makmum pun baca surah. Sebab dia tak dengar imam baca surah. Ha, dalam solat subuh makmum tak sunat baca surah sebab dia dengar imam baca surah. Dalam solat zuhur asar mana dia dengar? Jadi sunat dia baca surah. Dalam solat maghrib tadi tak sunat dia baca surah sebab dia dengar imam baca surah. Dalam solat isyak pun tak sunat baca surah sebab dia boleh dengar imam baca surah. Makmum ni kerja dia baca Fatihah senyap dengar bacaan imam. Ha, tak payah sibuk baca surah. Melainkan kalau tak dengar imam baca surah. Contoh, dalam solat zuhur, dalam solat asar. Kadang-kadang, ya, dalam solat subuh ataupun isyak dan maghrib, imam baca surah, cuma dia tak dengar. Sebab apa dia tak dengar juga? Sebab dia peka. Maka ketika itu sunat baca surah. Sebab dia tak dengar. Ha, buat apa dia duduk diam? Orang duduk diam ni sebab tak dengar. Ni dia pun tak dengar sebab dia peka. Sunat baca surah. Oh, dalam solat subuh? Ya, dalam solat subuh. Dalam solat maghrib? Ya. Sebab apa? Sebab awak peka. Ha, dia macam tu. Sebab tak dengar. Ha. Ataupun dia tak peka pun dia dengar. Cuma dia soft dia yang ke-100. Mikrofon pula ada tak ada, ada tak ada. Ada memang sunat baca surah sebab tak ada, tak dengar. Ha, jadi kaedah bagi makmum senang. Yang sunat baca surah ni hanya imam dan orang sembahyang seorang. Makmum macam mana? Ah, makmum sunat apa ni? Kaedah dia begini. Ya, makmum tidak disunatkan untuk membaca surah jikalau dia mendengar imam baca surah. Artinya, kalau dia tak dengar, sunat baca surah dalam beberapa gambaran. Nah, contohnya solat sirriyah. Contohnya solat jahriyah juga, cuma telinga dia pekak tak dengar ataupun telinga tak apa nak dengar. Ha, maka ketika itu sunat dia baca surah. Termasuklah sunat makmum baca surah ni, dia dengar bacaan imam tapi tak jelas. Kadang-kadang tu mikrofon tak macam mana tak tahu. Ya, berdengung. Berdengung dalam masjid besar. Imam baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia dengar benar. Ya, kadang-kadang mikrofon, oh, dia dengar. Sunat tak makmum baca surah? Dia kata, saya dengar dia tak ada faedah. Dia tak jelas mana pun baca surah. Ha, dalam gambaran ini, ulama' kata, ya, sunat baca surah. Ha, sebab dia dengar, cuma tak je, tak jelas. Ha, jadi, apa kesimpulan? Makmum tak sunat baca surah jika dia dengar bacaan imam secara je jelas. Jadi apa mafhum khalafah dia? Jadi makmum sunat baca surah jikalau dia tak dengar ya bacaan imam secara jelas. Lagi-lagi lebih-lebih memang tak dengar langsung. Nah, baik. Seterusnya apa lagi berkaitan dengan bacaan surah ni? Bacaan surah ni hanya disunatkan sebelum tahiyat awal. Sebelum apa? Tahiyat awal. Ya, bagi sembahyang yang ada tahiyat awal. Ha, contoh sembahyang lima waktu lah. Ha, sembahyang, kalau sembahyang subuh ni memang sunat dua-dua rakaat sebab tak ada tahiyat awal. Ya? Jadi yang baca surah ni disunatkan dalam sembahyang lima waktu sunat baca surah. Ha, contoh solat subuh memang dua-dua rakaat sunat baca surah. Tahiyat awal tak ada, memang semua sama rata sunat baca surah. Dalam solat zuhur sunat baca pada dua rakaat yang pertama sahaja surah. Selepas tu dua rakaat yang setelahnya tak sunat baca surah, tak sunat. Tapi kalau dia nak baca juga, hukum dia harus. Ha. Tapi tak sunat, dia tak ada pahala khusus. Nak baca silakanlah. Tapi tak sunat, tak dapat pahala khusus. Ha, kalau tak dapat pahala khusus, baik tak payah buat lah. Tak payah buat lah.
Dia buatlah. Ya. Dan solat asar pada dua rakaat yang pertama sahaja, selepas itu tak sunat dah. Solat maghrib macam tu juga, dua rakaat yang pertama. Solat isyak pun begitu juga. Ha, ya. Jadi sunat baca surah ini dia umum, sama ada dalam solat fardu ataupun dalam solat sunat. Kalau tak ada tasyahud awal tu, memang dia baca surah daripada rakaat pertama sampai akhir. Tapi yang ada tasyahud awal, sunat dia baca surah sebelum tasyahud awal, sebelum tahiyat awal. Sebagai contoh, dia nak semayang duha 4 rakaat. Dia nak sambung 4 rakaat, 1 salam. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, nak semayang duha 4 rakaat ni, 1 salam. Salam nanti rakaat terakhir. Dia tak nak buat 2 salam tak. Dia nak buat 1 salam. Cuma lepas 2 rakaat, dia nak tahiyat awal. Lepas tu dia naik rakaat yang ketiga, sambung yang keempat. Jadi, ertinya pada rakaat 2 sebelum tahiyat tu, sunat baca surah. Selepas tahiyat dah tak sunat baca surah. Baik. Ataupun sunat-sunat selain duha lah dia semayang. Contohnya semayang sunat apa? Sunat-sunat biasa dia semayang. Ha, dia saja nak buat ibadah, dia bangun. Berapa rakaat semayang? Oh, semayang 4 rakaat. Sunat apa? Sunat biasa-biasa. Dia tak ada sunat duha, sunat dia tak ada. Memang saya nak buat ibadah ni, ganti zikir saya nak solat pula. Solat dipersilakan. Jadi kalau ada tahiyat awal, maka bacaan surah hanya disunatkan pada sebelum tahiyat awal. 2 rakaat dah. Kemudian selepas tahiyat awal tak sunat dah dia baca surah. Baik. Itu pun kalau dia buatlah tahiyat awal tu. Kalau tak buat, memang sunat baca surah sampai habis. Semayang duha 4 rakaat, tahiyat awal pun tak ada. Baca rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah, rakaat ketiga baca surah, keempat pun baca surah. Sebab apa? Dah tahiyat awal tak ada. Kalau ada tahiyat awal, cukup baca surah pada tahiyat yang awal. Sebelum tahiyat awal, selepas tu tak sunat. Baik. Baik, dan seterusnya, itu surah. Surah ni, ada ke dalam sembahyang dia sunat surah tertentu? Sunat surah tertentu. Ada ke tak? Ke memang tak ada? Siapa-siapa baca surah, ambil je mana-mana surah, petik je. Yang penting surah tu ada. Sebab surah ni sunat Kalau tak baca makruh. Itu sebab penting baca surah. Kadang-kadang orang sembahyang sunat dia nak cepat, jadi langsung tak baca surah. Rakaat pertama tak baca surah, rakaat kedua tak baca surah. Sembahyang duha sunat baca surah, jadi dia tak baca pun. Rabbalina amin Allahu akbar, Rabbalina amin Allahu akbar. Jadi dia telah membuat benda makruh. Lagi-lagi contoh solat zuhur asar tak baca surah rakaat kedua yang pertama, makruh. Meninggalkan bacaan surah makruh. Jadi sunat baca surah. Bacalah mana-mana petikan dia nak petik, silakan. Cuma ada kaedah, surah yang sempurna lebih baik daripada surah yang tidak sempurna. Itu menurut pandangan Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi contohnya, saya sembahyang zuhur rakaat pertama, contoh qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Memang surah rakaat pertama sempurna. Rakaat kedua pun surah yang sempurna. Berbanding contoh dengan kawan saya, rakaat pertama dia baca apa? Dia baca 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rakaat kedua dia petik 2 ayat daripada surah Al-Balad contohnya. Ataupun surah Al-Hashr. Jadi dari segi surah, bukan dari segi solat. Solat tak tahu, mungkin solat dia lebih baik, dia ikhlas. Dia ikhlas, dia lebih khusyuk. Tak, dari segi bacaan, 4 bacaan Fatihah tu kalau nak dibandingkan pahala mana lebih banyak? Jadi nak kata pahala yang membaca surah sempurna lebih diutamakan lebih banyak daripada baca petikan sahaja.
Itu pandangan siapa? Itu pandangan Al-Imam Al-Syeikh Ibn Hajar Al-Haytami. Adapun pandangan rakan beliau, kawan beliau, rakan seperjuangan dalam menuntut ilmu, iaitu Al-Imam Ramli, Syekh Ramli, ulama Mesir, digelarkan sebagai Syafi'i Saghir. Dan ni Syafi'i Kabir pun orang kritik. Dia tak berhadapan dengan Syafi'i Saghir lagi. Takut-takut masuk rumah meja ni. Jangan je, jangan. Ya? Luhumul ulama ni sum. Daging ulama ni bisu. Ha, walaupun hadis tu daif. Tapi nak kata je jangan. Dia daging ulama bisa. Jangan sekali-kali kita perendahkan dia. Ha, jangan. Ha, dia punya kesan tu dahsyat. Tak kena tak apa. Tapi kalau kena wala'iyadubillah. Dahsyat. Dia jangan. Ya. Hadap dulu Syafi'i Saghir ni. Imam Ramli ni. Ya. Syafi'i Saghir. Imam Ramli. Digelar Syafi'i Saghir. Ha, ya. Baik. Jadi Allahumma salli alaihi. Apa pandangan beliau dalam masalah baca surah? Kata beliau, yang penting yang panjang. Itu lebih baik daripada yang pendek. Siapa-siapa baca surah panjang walaupun tak habis, lebih baik daripada orang yang baca ayat yang pendek walaupun surah sempurna. Ha, diukur kat panjang tu. Ha, yang ni orang kita buat. Ha, ramai. Ya. Yeah? Ramai imam petik ayat dan memang petikan dia panjang lah. Nak banding dengan kawan dia baca surah Qul Huwallahu Ahad dia ataupun surah Quliyah. Ya, dia petik surah Al-Baqarah 4 ayat ataupun 5 ayat. Itu lebih baik, lebih banyak pahala daripada kawan dia yang baca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun walaupun sempurna. Sebab pendek. Ha, jadi Imam Ramli ukuran dia yang baik tengok kepada ayat mana yang lebih panjang. Itu lebih baik daripada orang baca ayat yang pendek walaupun surah itu sempurna. Ha, ya, itu pandangan beliau dalam masalah ini. Ha, baik, selesai. Dan kemudian dalam bacaan surah ini juga, itu perbahasan yang pertama yang berkait dengan perbahasan ini. Yang kedua yang dimunculkan juga, yang ditulis oleh fuqaha, apa dia? Kita dalam membaca surah, ulama bahagikan kepada tiga bahagian. Dia ada surah Tiwalul Mufassal. Dan ada bahagian kedua dipanggil Awsatul Mufassal. Dan yang ketiga dipanggil Qisarul Mufassal. Ha, ya. Jadi dia apa? Tiga bahagian. Ha, dalam ayat Quran ni, satu Quran tu ulama bahagi kepada tiga bahagian. Jadi pertamanya dipanggil Tiwalul Mufassal. Ini surah-surah yang panjang. Ha. Start bismillah tu nak habis surah tu panjang. Ha, itu panggil Tiwalul Mufassal dipanggil. Fasal pemisah tu jauh nak jumpa. Nak jumpa cari tu jauh. Surah Baqarah cari tu dia juzuk pertama habis tak habis lagi surah. Juzuk kedua habis tak habis lagi surah. Ya, masuk juzuk ketiga ha baru jumpa dia punya akhir surah. Nak katanya tiwal panjang sangat pemisah tu nak masuk surah lain. Ha, ya. Jadi ada Tiwalul Mufassal dan ada Awsat, pertengahan. Surah tak panjang, tak pendek. Dan yang terakhir dia ada Qisarul Mufassal. Surah pendek, fasal nak jumpa ke fasal seterusnya, terlampau sekejap. Buka tak sempat satu muka surat dah jumpa fasal seterusnya. Ya, buka lagi ayat dah jumpa lah. Baik, jadi ulama memberi penjelasan maksud Tiwalul Mufassal daripada mana ke mana. Ha, itu banyak pandangan lah, kita ambil pandangan yang senang sekali. Ya, iaitu Tiwal Mufassal start daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah Al-Hujurat. Surah apa? Al-Hujurat. Ah, ini surah Baqarah sampailah surah Hujurat ni juzuk apa ni cik? Juzuk 26. Start daripada juzuk pertama tu sampai juzuk 26 ni dia semua dipanggil Tiwal. Surah panjang-panjang. Tiwal Mufassal. Okey. Dan yang bahagian kedua awsat, iaitu pertengahan. Start daripada hujurat sampai surah Wadduha. Juzuk 26 dia pergi sampai juzuk 30, setengah juzuk 30. Dan qisarul mufassal start dia daripada Adduha sampai An-Nas. Ya. Yeah.
Itu pembahagian, penjelasan sebahagian ulama. Ya, lebih jelas. Jadi itu dia punya ukuran dia. Start mana sampai mana nak kata tiwal mufassal. Start mana sampai mana nak kata awsatul mufassal. Start mana sampai mana nak kata qisarul mufassal. Okey, baik. Kita dah jelas dah ada beberapa bahagian? Tiga. Okey, sekarang ni kita pandang solat lima waktu. Solat subuh. Dia nak pilih bahagian mana solat subuh ni? Disunatkan ambil bahagian mana? Dalam solat subuh ni. Dia sunat ambil bahagian mana? Disunat ambil bahagian mana? Kata ulama dalam solat subuh ni, sunat ambil tiwalul mufassal. Start Baqarah sampai Hujurat. Imam pilih mana satu nak baca. Tapi jangan buat pengumuman. Takut dia ngantuk bila semayang. Yang lain keluar awal. Ya, insyaAllah hari ini tuan-tuan surah Al-Baqarah rakaat pertama tuan-tuan. Dan rakaat kedua insyaAllah surah Al-Imran. MasyaAllah. Tadi penuh masjid. Dekat 4,000 orang. Tengok, ya Allah. Tinggal seorang untuk siap. Dan sekarang ni Alhamdulillah banyak masjid. Ya, kat banyak tempat juga. Ya, semayang subuh teman solat Jumaat rasa lebih lagi kot. Tinggal buat dua. Pisahkan dua kali. MasyaAllah. Ya. MasyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Tapi jangan dia mula baca surah Baqarah. Dia mula habislah. Jumaat tu jadi macam tahajud. Semua-semua sahaja. Jangan saja. Ya? Ya? Tapi nak nyatakan inilah apa ni ukuran ilmu. Penjelasan ilmu begitu. Jadi dalam solat subuh, memang sunat kita pilih mana-mana surah yang ada dalam lingkungan tiwal mufassal. Nak ikut pandangan siapa? Nak ikut pandangan Syekh Ibn Hajar? Pilihlah surah sempurna. Baca surah Al-Hujurat habis kan. Rakaat kedua dia pergi masuklah surah apa An-Najm. Contoh Allah Allah. Sedap juga kalau imam baca sedap imam feeling. Ya. Tak kira lah panjang ke tak. Tapi kalau dah panjang sangat tak ada feeling lah. Baik. Tapi nanti dulu kita bagi penjelasan. Okey baik, itu solat subuh. Nak ikut Imam Ramli silakan. Kebanyakan imam ikut Imam Ar-Rawli. Dia petik ayat. Petik ayat panjang. Surah Al-Baqarah tu dia tak sampai semuka. Dia ambil setengah muka. Lebih baik dia baca surah Kuliyat Al-Kafirun. Baik dia baca setengah muka. Lepas tu rakaat kedua dia ambil petik 2-3 ayat pula. Okey. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, okey. Tak ada masalah. Itu pandangan bagi Ar-Rawli. Jelas. Okey, tak ada masalah. Sunat baca surah kamilah. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Saya imam nak ikut pandangan Imam Ar-Rawli. Okey, tak ada masalah. Ya, yeah? Okey. Jadi khilaf ni bukan titik pertembungan tapi titik pertemuan. Baik, yang kedua, kita tengok pada surah apa ni solat Zuhur. Ya, solat Zuhur ni ulama kata qaribun minhu. Ya. Yeah? Qaribun minhu, dekat-dekat dengan tiwal mufassal. Ya, yeah? Dekat-dekat dengan tiwal mufassal, iaitu jadi tiwal mufassal ni kan baca surah panjang-panjang. Jadi kalau solat Zuhur ni dia ambil dekat-dekat surah Hujurat tu. Dia tak masuk awsat mufassal lagi. Dia ambil akhir-akhir, faham? Dia jangan ambil surah Baqarah, jangan ambil surah Imran, jangan ambil surah Maidah, jangan ambil surah Nisa, jangan. Dia ambil surah-surah dekat-dekat surah Hujurat tu. Masuk start juz 25, start juz 26 tu. Dia ambil dekat-dekat tu. Tu solat Zuhur. Solat Zuhur tu. Baik. Solat Asar dan Isyak sama. Solat Asar. Kita masuk solat seterusnya. Itu Asar dan Isyak. Asar dan Isyak, dia masuk Awsatul Mufassal. Dia masuk kat situ. Start daripada Hujurat. Pilih mana-mana surah. Sampai surah Wadduha. Jadi siapa-siapa semayang Asar. Lepas tu semayang Isyak yang akan datang ni, pilih mana-mana surah daripada Al-Hujurat sampai Wadduha. Pilih surah Sabbih Isma Rabbikal A'la ke, pilih surah Wallayli Idha Yaghsha ke, pilih lah. Baik, pilih dalam lingkungan tu. Nak petik, ikut itu pilih Imam Rabbi, tengok yang panjang. Baik, solat Maghrib tadi, itu
pilih qisarul mufassal. Apa dia? Qisar mufassal. Apa qisar mufassal? Daripada wadduha sampai an-nas. Jadi semayang maghrib ni senang nak pilih mana surah wadduha sampai an-nas, tapi ikut mana? Qul ya ayyuhal kafirun ke? Ya, wattin wa zaitun ke? Ha? Lam yakunil ladzi ke? Ha? Ikutlah ara'aital ladzi. Ha. Yang kita semayang rasanya semua qisar mufassal. Semua kita buat qisar mufassal daripada surah subuh, solat subuh tu sampai solat isyak, itulah kita pilih qisar mufassal. Ha? Ha. Jadi maksudnya kita ni lemah sangat nampaknya ni. Terlalu lemah. Tapi nanti tuan-tuan, nanti dulu. Rupanya sunat baca tiwalul mufassal ataupun awsatul mufassal tu, start Baqarah sampai Hujurat, Hujurat sampai Wadduha tu, sebenarnya disunatkan kalau ada dua syarat. Ya, kita rasa masyarakat Malaysia ni menepati dua syarat tu sebab dia tak baca tiwal mufassal. Dia tak baca apa ni awsat sebab syarat tak ada. Alim sungguh masyarakat Malaysia ni. Ya, dua, tengok dua ni. Yang pertama apa dia? Pertama, nak baca tiwal mufassal dalam sembahyang subuh, dalam sembahyang zuhur, awsatul mufassal nak baca dalam sembahyang isyak, nasa rupanya syarat pertama kena minta izin makmum. Kena minta izin makmum. Allahu akbar. Minta izin makmum kena dengar oleh makmum izin ke tak? Dan kalau makmum tak izin, tak payahlah baca. Tak sunat. Ya, tak sunat baca. Makmum sekalian rahimakumullah, insya-Allah hari ini kita akan baca surah Ali Imran. Macam mana tuan-tuan? Ya, senyap. Mam, hari ni kita orang semua ada kerja lah, baca cepat sikit. Ha, sudah. Dia memang kita dalam masyarakat memang tak akan terima lah. Memang tak ada. Ya? Yeah? Ha, tu syarat pertama. Minta izin makmum. Lepas tu makmum kena bagi izin nutqan. Secara sebut. Ya imam, kami izin kan? Wah, mana ada macam tu tak buat lah. Tu imam tak akan minta izin sebab dia confirm makmum tak kasih. Ya? Yeah? Syarat yang kedua, nak minta izin, makmum tu kena dalam angka yang boleh terbilang kalau dilihat dengan sekali penglihatan. Maksudnya angka yang apa ni, sikit, tak banyak. Sekali melihat, oh ni mungkin dalam 200 ataupun 100. Ha, makmum yang angka macam tu yang kita perlu minta izin. Tapi kalau sekali pandang macam solat Jumaat ataupun sekali pandang ni berapa sampai hujung masjid ataupun 6 saf 7 saf, tak payah minta izin. Ya. Ketika itu memang dah tak sunat baca tiwal mufassal dan awsatul mufassal. Ha, itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Tak baca tiwal mufassal rupanya tak salah. Tak baca awsatul mufassal rupanya tak salah. Ya? Sebab rupanya tak cukup syarat. Ha, tapi kalau kita beritahu dia orang tahu tak syarat, wallahu alam lah. Ha, tapi nak katanya menepati syarat. Ha, ya. Tapi kalau kena kat pondok pesantren macam Darut Tauhid ni, memang kena minta izin, kena bagi ya. Tak bagi siap. Yeah. Ha, imam minta izin kena bagi. Ah ha, bagi sunat kita baca contoh kan. Ah ha, contoh begitu. Baik. Allahumma salli alaihi. Baik. Ah ha, jadi jelas eh. Jadi jelas itu sunat baca surah dan perbahasan yang berkaitan dengannya. Baik. Jadi dah kalau nak baca tiwal mufassal dan qisar mufassal kena minta izin, lepas tu makmum pula dalam angka yang boleh terbilang apabila dilihat dengan sekali, itu sangat susah nak berlaku. Maka terus kita pergi lompat kepada qisar mufassal dalam lima sembahyang. Kita pergi itu. Kalau qisar mufassal tak payah minta izin. Kalau nak minta izin juga beratlah, nak bunuh saya sendiri lah, tak payah pergi masjid. Berat. Qisar mufassal nak minta izin, makmum hari ni kita nak baca wadduha boleh ke tak? Eh, nampaknya macam panjang imam. Ah, dia nak kena eh. Ya. Ah, tak boleh lah. Ya, qisar mufassal memang dibaca secara itlaq, tak perlu minta izin, tak perlu makmum dalam angka yang boleh terbilang. Baik. Okey, jelas. Kita pergi yang seterusnya.
Seterusnya apa lagi? Wal israr wal jahru fi mawdi'ihima. Dalam sembahyang antara sunat yang dituntut adalah membaca perlahan dan membaca deras pada tempatnya. Dalam sembahyang ni dia ada solat-solat yang sunat baca deras dan ada solat yang sunat baca perlahan. Kita bagi terus kaedahnya. Ya, solat yang sunat kita baca deras ni hanya beberapa solat, lebih kurang 7 ataupun 8. Itu sahaja. Solat yang lain tak payah baca deras sebab tak sunat. Okey, saya bilang di sini ta'liq disebut, iaitu pertama solat subuh, itu jelaslah kan. Yang kedua solat maghrib, jelas. Yang ketiga solat isyak, jelas. Yang keempat solat Jumaat, jelas. Yang kelima solat dua hari raya, sama ada hari raya Fitri ataupun hari raya Adha. Yang keenam istisqa, solat minta hujan. Sunat baca deras walaupun dia sembahyang pukul 9 pagi, walaupun dia sembahyang lepas Zuhur. Ini memang solat yang disunatkan baca deras. Dan berapa dah ni kita ni? 6 eh. 6. Yang ketujuh at-tarawih, nanti akan datang insya-Allah balighna Ramadan. Sunat tarawih. Ya. Sunat tarawih, sunat baca deras. Ya. Kadang-kadang dia baca makmum tak dengar. Sebab hafal surah tak apa nak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku makmum nak dengar ni imam baca apa sebenarnya ni, sehingga menyebabkan makmum sunat baca surah sebab tak dengar imam baca. Baik, tu yang ketujuh. Yang kelapan, witir dalam bulan Ramadan. Witir ni sunat baca perlahan, cuma dalam bulan Ramadan yang bakal datang ni sunat baca kuat. Ya, itu khususiat witir dalam bulan Ramadan sahaja. Kalau sebelum Ramadan sembahyang witir baca perlahan, inilah sahaja sembahyang yang sunat baca kuat. Sama ada dia imam ataupun dia sembahyang seorang. Makmum tak payah sembang lah, makmum baca perlahan je. Makmum sembahyang lah apa pun belakang imam, baca tetap lah perlahan. Jadi 7-8 sembahyang ni, ini sahajalah sembahyang yang sunat baca deras. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat kaedah. Mana-mana sembahyang tak termasuk dalam 8 ni baca perlahan. Walaupun dia imam. Contoh, solat sunat hajat. Sembahyang, insyaAllah tuan-tuan kita ada solat sunat hajat pukul 11 pagi insyaAllah. Ya, lepas tu naik seorang jadi imam, nak baca macam mana eh? Kata saya jadi imam ni. Ni hafal 8. Tak masuk dalam 8, jangan baca kuat. Baca perlahan sahaja. Baca perlahan. Dia tengok sunat hajat macam tak ada. Ada tak ada, baca perlahan je. Saya imam, walaupun imam. Jadi solat selain 8, baca perlahan. Walaupun dia imam. Baca perlahan walaupun dia imam. Lepas tu macam mana makmum nak tahu? Nanti kita masuk perbahasan seterusnya. Takbirul intiqalat, baca kuatlah. Takbir tu baca kuatlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu baca kuat, tak ada masalah imam. Tapi dari sudut bacaan, sama ada baca surah ataupun Al-Fatihah, hanya dalam 8 solat sahaja, yang lain sunat baca perlahan walaupun dia seorang imam ataupun dia sembahyang seorang. Itu kaedah, senang, selesai masalah, tak ada lagi yang orang kata keliru dalam masalah baca deras, baca perlahan. Ya, ini dinaskan dalam semua kitab fiqah. Baik, selesai. Itu sebab ulama kata, seperti dalam kitab Al-Baijuri dan kitab yang lain lagi mengatakan, siapa-siapa yang membaca deras pada selain tempat dia ataupun membaca perlahan pada selain tempatnya, hukum dia makruh kalau tak ada uzur. Kalau tak ada uzur. Tiba surat solat Zuhur baca kami kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang surat solat baca. Tentang baru belajar teranum semalam. Nak test solat Zuhur dia. Makruh. Makruh. Ataupun pergi solat hajat baca kuat, makruh. Makruh. Jadi jangan deraskan suara pada tempat yang sepatutnya perlahan. Dan jangan perlahankan suara pada tempat yang sepatutnya baca deras. Melainkan kalau ada uzur, tak apa.
Ha, uzur ataupun ada hajat. Contoh eh, contoh. Kalau baca perlahan mungkin ada makmum orang kata jadi terkacau kat belakang. Tak apa nak dengar. Contoh akan datang ni solat tasbih. Ya. Yeah? Ha, kat situ kadang ada makmum belah muslimat ke kata ni imam kat mana sekarang ni? Kat rukuk kat sujud sekarang ni. Dia tertengok assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam dah. Dah kita baru rakaat pertama. Hmm. Tulah imam baca perlahan lagi. Ada salah imam. Imam kata memang sunat baca perlahan. Ah, sunat baca perlahan. Kalau baca kuat makruh. Ah, tapi kalau ada hajat, ada uzur tak? Tak apa. Ha. Ah. Jadi kita nak rokok tu kita kuatkan sikit suara biar dia orang tahu. Ya. Allahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ha, dia orang tahu. Ha. Ya, ataupun nak bangun ke rakaat seterusnya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Ah, biar dia orang dengar Fatihah. Oh, imam dah bangun ke rakaat seterusnya. Maka dia orang pun bangun. Ha, contoh. Ha, jadi kalau tak ada uzur saja nak sedapkan suara ataupun saja nak baca kuat, tak biasa baca perlahan, tak boleh, makruh. Ya, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tak mengapa. Okey, selesai. Jadi senang eh. Mana solat baca kuat, mana solat baca perlahan, jelas tadi kaedahnya. Dan seterusnya yang terakhir kita berhenti kat sini iaitu wa takbiratul intiqalat. Ya, takbirat. Ah, kalau perempuan sunat baca kuat ke macam juga ke macam mana? Dalam sembahyang yang 8 ni. Ya. Mak, bukan makmum lah, kalau makmum memang jelas. Tak kira lelaki perempuan memang baca perlahan. Tapi kalau dalam solat yang 8 ni imam, imam tu perempuan belah muslimat. Ha, ya. Ataupun dia sembahyang seorang. Ha, adakah sunat baca kuat macam laki? Ma, perempuan ada perincian eh. Memang kalau dia sembahyang di tempat yang ada laki-laki ajnabi, maka tempat sembahyang 8 ni pun baca perlahan juga. Ha, sebab ada laki ajnabi akan dengar suara dia. Faham? Itu dalam sembahyang saja. Apa kalau luar sembahyang, jangan-jangan dengar suara lagi gitu. Faham? Dalam sembahyang kata ni sembahyang ibadah. Kita kuatkan suara, biar laki dengar pun. Kita buat ibadah. Ibadah kena buat mengikut syarak. Syarak kata kalau perempuan ada laki ajnabi, baca perlahanlah. Eh, baca perlahan makruh. Ini kan ada uzur ni, ada laki ajnabi ni. Okey. Kalau tak ada laki ajnabi, ya, macam laki juga. Sunat baca kuat. Cuma, kata ulama, kadar kuat dia kurang sikit daripada kadar kuat laki. Ha. Kalau laki tu baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa buat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perlahan sikit itulah kata kan. Yang penting makmum belakang dengar. Ni perlahan langsung makmum tak dengar jangan pula. Ha, begitu. Jadi mana-mana tempat perempuan disunatkan baca deras, tapi kena ingat kaedah dia. Derasnya perempuan itu kena bawah sikit daripada laki punya kuat tu. Deras kuat suara tu. Wallahu a'lam. Berhenti kat situ. Takbiratul intiqanat. Hari tu apa nak kasi ada faedah daripada sunat baca doa iftitah apa tu? Itu saya ada sebut baca doa iftitah ni disunatkan dengan berapa syarat? Ada 5 syarat. Nak sebut sikit sebelum kita tangguh majlis. Ya. Yeah? Jadi kita dah baca sunat iftitah itu antara sunat-sunat sembahyang membaca doa iftitah. Sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang sunat ya. Yeah? Cuma sunat baca doa iftitah ni ada 5 syarat. Ertinya 5 syarat ni kena ada lah baru jadi sunat. Kalau tak ada 5-5 tak ada ataupun salah satu daripada 5 tak ada, maka doa iftitah tu tak sunat. Ha, tak sunat. Jadi saya sebut satu-satu. Jadi syarat pertama untuk sunat kita baca doa iftitah iaitu dia apa ni sempat dengan imam untuk membaca dia tidak apa ni tidak luput sebahagian al-Fatihah kalau dia baca doa iftitah. Itu syarat pertama eh. Jadi syarat pertama untuk sunat baca doa iftitah iaitu Fatihahnya tidak luput
kalau dia membaca membaca iftitah ni kalau sembahyang makmum lah. Ha, contoh dia masuk kan sembahyang, lepas tu imam pula memang jenis baca agak laju. Jadi kalau makmum baca doa iftitah, nanti takut dia tak sempat rukuk dengan imam. Ha, sebahagian Fatihah dia tu akan tak sempat, dia akan habis lewat. Ha, ketika itu doa iftitah tak sunat bagi dia. Jadi itu syarat pertama, hendaklah dia tidak takut akan luputnya sebahagian Fatihah. Yang kedua, tidak takut luput waktu tunai. Kan semayang ni dia ada waktu tunai, ada waktu ganti. Ini kalau dia baca Fatihah menyebabkan luput waktu tunai, ketika itu tak sunat dia baca doa iftitah. Contoh, dia bangun-bangun lagi 5 minit nak masuk waktu asar. Jadi dia nak semayang zuhur. Dia nak semayang zuhur. Minta maaf, 5 minit tu tak. Contoh, lagi 2 minit. Lagi 2 minit nak masuk waktu asar. Dia bangun tu, dia sempatlah ambil semayang. Dia nak start semayang. Habis dia kata, kalau saya baca doa iftitah, rasa-rasa tak sempat satu rakaat dalam waktu. Tak sempat. Jadi, untuk nak dikira semayang tu tunai, pastikan satu rakaat dia kena dapat dalam waktu. Yang lain tak dapat pun tak apa. Semayang dikira tunai. Jadi dalam masalah ni, kalau dia kata saya baca iftitah, tak akan dapat satu rakaat. Jadi tak akan dapat, luput tunai tu. Maka tak sunat dia baca doa iftitah. Terus sahaja baca surah Al-Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia hendaklah mendapati imam pada berdiri. Kalau dia mendapati imam pada selain berdiri, tak sunat dia baca doa iftitah. Ini dalam solat jemaah. Contoh, dia masuk, imam tengah rukuk. Jadi masuk Allahu Akbar, terus rukuk, tak sunat baca doa iftitah. Ataupun masuk-masuk imam tengah sujud, Allahu Akbar, terus sujud, tak payah baca Allahu Akbar kabira, lepas tu baru nak sujud, tak payah, tak sunat. Ya, tak sunat. Syarat ketiga, hendaklah mendapati imam pada berdiri. Kalau dia mendapati imam selain berdiri, tak sunat dia baca doa iftitah. Yang keempat, ya, sunat baca doa iftitah ni kalau dia tidak membaca at-ta'awuz ataupun baca Fatihah. Kalau dia dah terbaca at-ta'awuz ataupun dah baca surah Al-Fatihah, tak sunat lagi dia baca iftitah. Sebagai contoh, Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah. Dia terlupa baca iftitah, maka dia terus baca a'udzu billah ataupun dia terus baca surah Al-Fatihah. Jadi sunat tak dia ulang balik iftitah? Jawapan dia tak sunat. Sebab apa tak sunat? Sebab dia dah baca at-ta'awuz ataupun dah baca surah Al-Fatihah. Dia kata, "Alah, saya lupa, tak dimaafkan." Tak dimaafkan, tak ada. Lupa kira habis. Tak sunat dah ulang, tak biar ulang. Kalau ulang memang tak ada pahala. Buat penat dia. Teruskan solat. Baik. Dan yang kelima, pastikan solat itu bukan solat jenazah. Kalau solat jenazah, tak sunat baca doa iftitah, tak payah. Sebab ada orang baca iftitah, lepas tu tiba-tiba imam takbir yang kedua. Dia kata, imam ni cepat benar lah. Padahal dia tak tahu. Imam bukan baca doa iftitah pun, tu dia cepat. Dia baca Allahu Akbar, a'udzubillah, baca Fatihah terus, habis. Yang dia ni iftitah tak habis lagi. Orang muslimin. Dah takbir yang kedua lah. Imam ni cepat sangat. Tu akhir zaman. Dah mula buat konten akhir zaman. Tak payah ya. Memang tak sunat baca iftitah. Tak sunat baca iftitah. Tu sebab kalau dia baca iftitah, jadi lambat lah kawan tu. Baik. Ya. Itulah 5 syarat. Ya. Sunat baca iftitah. Kalau tak ada, tak adalah sunat itu. Okey. Baik. Kalau dia masuk semayang, dia masuk-masuk tu imam, walabbali, dia masuk Allahu Akbar, amin. Sunat tak dia baca iftitah lepas tu? Sebab dia dah baca amin. Ya, ulama kata tetap sunat. Baca iftitah tak luput dengan dia membaca amin, tak luput.
ya. Tapi kalau dia baca auzubillah macam tadi luput dah. Allahu akbar. Auzubillah silap. Ha, dah teruskan je, tak payah ulang. Tak payah patah balik. Oh saya silap, saya silap dah baca Allahu akbar. Baca tapi tak ada pahala. Ha, baik tak payah. Ya, teruskan auzubillah. Kalau dah baca auzubillah teruskan je. Ha, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, beri taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka ini insyaAllah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna min al-'uqul wa farha min al-a'mal yazkaha min al-adhani asfaha min al-akhlaqi atibaha min ar-razaqi ajzalaha min al-'afwi akmalaha min ad-dunya khayraha min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.